Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Daeng, alhamdulillah kita bisa beli lagi nih di tempat terlalu sahabat Daeng, lapaknya Kang Wahyu. Kebetulan di sini ada beberapa referensi yang kemungkinan bisa jadi koleksi atau mungkin buat jual lagi ya teman-teman di sana. Jadi kita coba update lagi biar teman-teman tahu nih. Oh, sekarang yang ada di lapaknya Kang Wahyu apa aja nih? Ya, jenisnya apa aja? Dan tentunya harga juga langsung nego aja ke dia, jangan ke saya. Kalau saya mahalin, siapa suruh beli sama saya, belinya ke lapak biar lebih murah. Ini kita langsung kepoin. Tadi sih kita sudah opening, di sini juga ada banyak jenisnya ya, mau cangklong mau apa, ringnya juga ada. Tuh ownernya tuh. Kang, kumaha? Sehat? Alhamdulillah ya. Izin kita update lagi, Kang ya. Oke, siap. Berarti bukanya kita tetap biasa skema bukanya? Iya. Dari jam? Dari jam 7 sampai jam 5. Oke, dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Tapi kalau teman-teman mau ke sini mungkin udah nutup atau belum buka, tinggal WhatsApp aja ya. Nanti kita akan minta kontak person beliau di akhir video. Oke, izin. Kalau untuk gelang kita ini kan banyak juga nih teman-teman, kadang yang nanya gelang-gelang. Nih, ini jatuhnya gelang tasbih ya? Iya, gelang tasbih. Nah, gelang tasbih. Ini berapaan dia nih, Tiger ini? Itu 50. 50 ribuan nih teman-teman nih. Gelang tasbih jenisnya Tiger A. Ini juga ada yang kayak larva ya. Ini jenis kayak larva, ada yang hijaunya kayak geokurma. Ini berapaan sama ya? Sama aja. Sama. Oke. Okay. Ah, untuk bahar. Bahar 50. 50 ribuan nih bahar, banyakkan ini size-size kantoran ya. Iya. Nih, umumnya tuh yang pemula-pemula suka yang kecil-kecil. Nah, nanti kalau udah senang apa udah hobi, dia cari yang gede. Nah, ini untuk pemula-pemula, banyak nih untuk pemula-pemula. Nah, untuk cangklong kita juga materialnya banyak di sini, mulai dari kayu dan juga tulang mungkin ya. Tulang, tanduk, kayu. Tulang, tanduk, kayu. Nah, berapaan dia harganya? Itu dari berapa? 25. Oke, dari 25 ke atas ya. Harga dari 25.000. Yang ahli hisap, ayo silakan merapat yang ahli hisap. Materialnya beda-beda ya. Mau yang tanduk, mau yang tulang, mau yang kayu. Tinggal pilih saja. Ini kayu ada, jadi komplit nih. Jadi teman-teman tinggal menyesuaikan aja kebutuhannya apa. Nih kayu juga tuh. Kita update lagi nih. Ada ini ukurannya, ada yang kecil ada yang gede nih. Yo, ini yang tanduk ada nih. Yang tanduk ini, yang tanduk ini tulang kali ya, yang tulang. Oh, banyak pokoknya. Nah, kalau untuk ring nih, ikatan kita kan banyak ini, ada yang titanium yang kombinasi hitam dan juga warna silver. Berapaan dia? Itu 50. 50.000 udah include pasang ya? Iya. Nah, ini untuk harga ringnya, harganya dari 50.000 sudah enggak kena cas biaya pemasangan lagi, udah free pemasangan. 50.000 terima beres lah pokoknya mah ya. Mau yang hitam, mau yang gold atau kombinasi. Nah, di sini juga ada yang lostone. Nah, kalau untuk batu kit, ini kalung nih belum nih. Kalung-kalung berapaan? Kalung-kalung itu 40. Nih, 40.000 nih, teman-teman. Titanium ya? Iya, titanium. 40.000 loh ini. Ya, mau ada liontinnya ada. Oh iya, jadi include bisa ya, ini sepasang ya, paket. Tinggal nyari batunya dah. Batunya banyak, tinggal pilih. Kan yang cincin bisa juga kita jadiin liontin ya sebenarnya. Bisa ya. Ini ada kalungnya, ada juga liontinnya, tinggal pilih. Beli sepasang biar nggak ribet, bisa. Kita komplit dari sini dan materialnya rata-rata titanium ya. Anti karat. Nah, kalau untuk batu kita, ini ada gelang juga belum nih, gelang berapaan? Tuh, gelang 40. 40.000 ya, titanium juga? Iya. Nih, mau tinggal pilih mau yang gold atau yang silver nih. 40.000. Nah, kita ada lostone di sini. Lostone kita berapaan nih? Kita tawarkan teman-teman. Itu dari 50 ke atas. Dari 50.000 ke atas ya. Lostone harga dari 50.000 ke atas. Lostone dari 50.000. Jenisnya beda-beda. Nah, kita masuk yang udah ada ringnya nih untuk bacaan dan juga banyak tidak harus pandan. Tapi untuk batu umumnya kita paling murah dari harga berapa? Dari harga paling murah ya 50. Oke, dari 50.000 ke atas ya. Oke, coba tuh. Kurang murah apa coba? Itu kan kita poles aja 25-30 tuh bentuknya, belum ringnya ya kan, belum beli bahannya. Di sini 50.000 sudah dapat batu, berarti harga kita masih worth it banget ya buat teman-teman penghobi, apalagi yang pemula banyakkan ini kan nyari yang harga terjangkau. Makanya kita siapkan juga ya. Oke, kita coba di kotak ini kan banyak banget nih bacaan. Bacaan kita yang di sini dari harga berapa nih patokannya? Dari harga
100.000. Oke, intinya patokan harganya dari harga 100.000 ke atas. Ada yang semi cutting, ada juga yang opal, ada yang kecil, ada yang gede. Harga dari 100.000 ke atas. Harga dari 100.000 ke atas, ini semi cutting lagi. Ini semi cutting lagi, ringnya monel. Ringnya monel ya. Ini ada yang gede-gede. Wow, ini jumbo nih. Ringnya monel ya. Titan alpaka. Alpaka. Kayak monel ya? Iya. Model ini baru. Iya tuh. Kayak monel, kayak perak. Ya, perak juga masuk nih. Berarti kayaknya memang di awalnya nih pengrajin perak. Iya. Dia bikin kemasan begini biar lebih terjangkau. Tapi tampilan tetap tampilan perak. Iya. Dok, dok. Iya. Kayak perak tuh. Saya baru merhatiin malah. Ganti, kalau ini titanium ini mah. Titanium. Nah, ini apa dia masuk ini? Antik juga nih. Ada motif abstrak. Kalau ini alpaka nih, ringnya alpaka. Alpaka. Ada yang bulat-bulatnya. Size kantoran. Nah ini di luar ada lagi nih. Main bersih juga nih. Main bersih. Orang ganteng. Aduh. Waalaikumsalam. Oh Mamai. Gimana kabar Mamai? Sangat baik kabar. Mamai kemana Mamai? Nyari janda. Mana bosmu? Tidak ada bosmu? Tahu. Oh. Ini ada. Bosku juga ini. Oh gitu. Si Mamai. Pindah hati dia sekarang ternyata. Bukan pindah hati, begitulah kalau kita. Aduh. Banyak. Apa itu? Banyak fans. Nah. Aduh. Ini sama aja. Sama Mamai. Aja ya. Ini ada kalimaya kristal ini berapaan? Itu paling saya kasih netnya itu kenanya 600. 600 ya. Wih, jarungnya lumayan cakep. Tapi pakai monel ya? Ya pakai monel. Miringnya monel. Ringnya bisa kita reses. Oh iya, masih bisa di reses lagi ya. Reses itu apa sih Bang? Jelasin. Diganti kokotnya. Diganti kokotnya. Ngomong yang jelas dong, dicuruk reses. Aduh. Diganti kokotnya. Diganti kokot, itu reses. Ya, ini ada susu. Susu. Mana susu mana? Batu. Oh, aduh. Benar ya, masih milk ya? Iya. Oke. Milk susu ya? Susu. Giliran susu aki-aki cepet banget. Buset dah, getol benar. Aduh. Musim hujan. Oh iya benar, tahu baik. Oh Mamai. Aduh Mamai. Mamai. Aduh. Aki-aki gaul. Kalau musim hujan enggak aki-aki enggak yang muda. Sama ya. Heeh. Bawaannya pingin susu. Bawaannya pengen pulang aja ya. Pingin susu. Iya. Kalau pengen batu uban pulang dah. Hubungilah Bapak TB. Si Manukali. Ini apa garnet ya? Titanium apa perak? Titanium. Sekira perak. Ini berapa? Red garnet. 600.000 nih teman-teman. Red garnet. Enak. Iya benar, clean banget nih. Saingan lama dia nih bersihnya tuh. 600 itu ini semua. Daun. Ini Burma ya, giok ya? Tapi ini perak. Ya. Ini giok Burma ringnya perak. Jadi untuk teman-teman yang pengen nambah koleksi, salah satu referensi lapak itu bisa langsung ke lapaknya Kang Wahyu karena di sini pilihannya banyak dan saya rasa banyak juga mungkin yang pengen ganti ketan atau mungkin ada ring di rumah tapi tidak ada batunya, kita punya lostone nih.
cuma daripada nganggur ikatannya, tinggal cariin aja batunya ada di sini. Tapi kalau ada batu nggak ada ikatannya, kita juga siapkan di sini ada titanium. Bahkan ada bentukan kayak pandan nih. Nih, yang punya batu pandan, ada ringnya juga, titanium, yang goldnya ada, yang silvernya ada, yang kombinasi juga ada. Model juga ada ya. Umumnya model kita berarti Garut ya. Nih modelnya. Satu model berapaan? Satu modelnya 50. Nih 50.000 nih. Oh, di dop juga ya? Iya. Cakep nih, jarang-jarang nih. Yang gedenya ada. Oke, yang kecil ada, yang gede ada. Nih yang gede nih tuh. Harganya beda lagi ya? Sama aja, Bang. Oke, sama aja untuk harga ya. Tinggal sesuaikan aja mau yang mana. Oke, izin Kang Wakil, kontak person yang bisa dihubungin nih kalau teman-teman mau kesini. Berapa nomornya? 08 53 11 108 155. Itu bisa lewat telepon atau WA ya. Dan kita terima pengiriman, skemanya tentunya dana ditransfer barang kita kirim. Oke, siap Kang Wahyu, makasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan sekitar kita review makin ramai dan makin berkah. Be, sehat Be ya. Aduh, ini orang ganteng ini. Aduh, apa lagi dia pakai itu? Oh, batu rusak. Oh, batu. Enggak ada di sini. Enggak ada. Pokoknya kita pakai batu itu yang aduh, yang enggak dipadam. Oh iya, yang usianya yang tuanya sama yang make ya. Nah, itu butuhnya itu yang ini. Pokoknya di sini semuanya dijual kecuali beliau nih, not for sale. Jangan dijualin, ntar dicariin sama orang rumah. Netral. Oke, makasih buat semuanya ya. Sukses selalu Kang Wahyu ya. Oke, Sahabat Daeng. Itu tadi seri bisa di salah satu lapak Sahabat Daeng yang ada di Curug. Bagi teman-teman yang mengulik, silahkan melapak di sini. Dan kebetulan sudah lama juga nggak saya apa namanya masuk frame nih ya, si Babe satu ini, Kang TB. Jadi beliau ini kerjaannya keliling kesana kemari nyari wangsit ya. Nah ini kalau sudah dapat wangsit baru dia kesini. Oke, sampai ketemu lagi. Salam kopi gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Oke, Kang TB, thank you. Ini staffnya ini nih, Asprinya Prop. Botak. Bisa aja dah.